Seniman dari Indonesia dan beberapa negara lain terlihat sibuk menyelesaikan karya visual mereka di Gudang Sarinah, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Kamis 12 November. Karya-karya tersebut nantinya akan menjadi suguhan dalam acara Jakarta Biennale 2015 yang rencananya akan dibuka pada tanggal 14 November dan dibuka untuk umum pada 15 November. Dan Perjovski, salah satu seniman dari Rumania, terlihat sangat hati-hati dan penuh perhitungan saat menggoreskan cat di atas kanvas hitam. Di sudut lain, tampak sejumlah seniman sedang berdiskusi. Di luar gedung, tampak para pekerja sibuk memasang tenda. Jakarta Biennale 2015 merupakan perhelatan seni rupa 2 tahunan yang diikuti oleh 42 seniman tanah air dan 28 seniman mancanegara. Acara ini akan berlangsung hingga 17 Januari 2016. Laporan wartawan Kompas, Heru Sri Kumoro dari Jakarta.